Sebagai peternak, perlu mengenali berbagai kendala yang mungkin bisa muncul saat melakukan usaha ternak ayam jopar. Dengan mengenali lebih dahulu, dapat lebih waspada dan mengetahui cara yang tepat untuk mengatasi kendala. Umumnya, kendala yang sering ditemui yakni serangan hama dan penyakit, pertumbuhan yang tidak seragam, dan kanibalisme. Nah, berikut cara mengatasinya. Serangan hama dan penyakit. Hama yang berpotensi menyerang ayam jopar terbagi menjadi dua, yakni hama yang menyerang DOC secara langsung dan hama yang menimbulkan gangguan pada kenyamanan kandang dan pekerja, serta bisa jadi agen penyebaran penyakit bagi ayam. Hama tersebut seperti hewan liar dan lalat. Selain hama, serangan penyakit juga perlu diantisipasi. Untuk menghindarinya, peternak perlu secara intens menjaga kesehatan unggasnya, rutin memberi vaksin. Jika ada unggas yang terserang penyakit, segera pisahkan dari unggas sehat. Pertumbuhan yang tidak seragam. Pertumbuhan yang tidak seragam dapat menjadi masalah kalau jumlah ayam yang dipelihara banyak dan selisih bobot terbilang cukup besar. Masalah ini sering disebabkan oleh kualitas DOC yang kurang baik, kesalahan manajemen pada saat brooding, asupan pakan yang tidak tepat, dan serangan penyakit. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mengenali penyebabnya terlebih dahulu. Kanibalisme. Kanibalisme termasuk sifat alami ayam jopar yang dikandangkan. Kanibalisme pada ayam jopar dapat diatasi dengan cara memberikan pakan dan minum dalam jumlah yang cukup. Berikan pakan dengan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ayam. Tambahkan pakan tambahan berupa hijauan yang ditambahkan kapur dan garam. Kanibalisme bisa dicegah dengan mengatur tingkat kepadatan dan menyediakan tempat bertengger, serta menurunkan temperatur kandang dengan membuka ventilasi.